titik gas, guys. Untung rana nabrak. 3 unit. Nonton bis Jetbus 5 pindah gudang, guys. Dari gudang diambil untuk finishing di karoseri di Putra. Syakira perdana. Ini single glass. Malah ketemu chassisnya Sinar Jaya yang akan masuk karoseri, guys. Ini chassisnya Sinar Jaya mau masuk karoseri. Nomor lambung berapa ya ini ya? Oke. Si deklet dulu. Ini punya Abin. Anbin ngisi bahan bakar dulu. Oke, punya kita Sinar Jaya 50 RF. RF ya, guys. Sinar Jaya sudah mulai masuk lagi ini, langsung masuk karoseri, langsung ke ini yang kapan hari lalu rilis, guys. Rilis masuk ke karoseri ini, langsung ke pembodian, guys. 50 RF yang bawa siapa ya? Lubang Lukman kalau nggak salah ini kemarin. Ini sudah masuk pembuatan Jetbus 5, guys. Ini akan masuk karoseri ini. 50 RF. Diisi deklet dulu. Sinar Jaya 50 RF akan segera terpasang bodi Jetbus 5 ya. Sudah masuk ke sini proses pembuatan bodi Jetbus 5 Dino RM 280 ABS.
Ini baru 50 RF. Nanti ambil lagi paling ya. Ini totalnya 4 berapa ya? Kita neng di. Mari isi bensin. Kita isi bensin lah. Nanti apa wes? Mari ya. Wes ya. Sinar Jaya. Ini punya Abin, ini Sinar Jaya 50 RF. Segera terpasang bodi Jetbus 5, guys. Kita nunggu di sana guys, pas belokan guys. Nih, chassis-nya Alpin mau ke karoseri ini masuk pemasangan body Jetbus 5. Belakangnya ada 27 trans. Dia masih pengisian backlight guys. Pengisiannya sudah selesai guys. 50 RF Sinar Jaya akan masuk pemasangan body Jetbus 5 ini guys. Rame di sepanjang perjalanan nih guys. Nih siap-siap menuju pemasangan body Jetbus 5.